Pemirsa, indeks harga saham gabungan bergerak memerah di tengah pelemahan bursa saham global. Aksi jual global masih membayangi pasar saham menyusul kekhawatiran di pasar komoditas dan obligasi menjelang pertemuan Federal Reserve. Mari kita simak perkembangan pergerakan IHSG yang penutupan sesi pertama siang ini. Kita simak datanya. Bulan kompak melemah, di mana IHSG berada di level 4.345,184, sementara indeks saham unggulan berada di level 742,016.